Pro-nya dan hasilnya gimana nih setelah nyoba? Udah, dan emang gak ada rasa sakit sama sekali ya. Dan kebetulan juga cocok juga di wajah. Di kebetulan juga kita hanya berhubungan ya. Dan hari itu juga aku bisa kerja. Dan gak perlu lagi namanya merah-merah di muka ya dok. Jadi tetap langsung bisa aktif. Biasanya kalau untuk ke Ayu sendiri berapa kali sih untuk treatment double? Aku minimal banget aku sebulan sekali. Karena ini aku maksudnya karena banyak maksudnya ada banyak kegiatan jadi sebisa mungkin harus diusahain datang ke klinik. Sempet-sempetin harus. Sebulan sekali. Kalau dari pandangan dokter sendiri untuk idealnya emang seharusnya berapa kali kalau untuk Onda Pro ini dan harus ditunjang dengan perawatan apa? Apakah Onda Pro ini bisa tunggal sendiri atau harus ditunjang sama treatment lainnya? Jadi kalau Onda Pro ini sendiri tergantung sama target. Ya, kalau untuk mengencangkan wajah paling cepat 3 minggu atau 4 minggu. Kalau untuk ada lemaknya mau mengecilkan bibir cabi atau ada kecil itu 4 sampai 5 minggu sekali gitu. Nah, bagusnya diulang sampai 6 kali kemudian dia akan stay hasilnya seperti itu biasa bertahan sampai 1 tahun. Nah, tindakannya juga cuma 20 menit. Jadi kalau misalnya di antara meeting, di antara aktivitas itu bisa banget dilakukan karena pedagang sendiri cepat gitu. Dan dia bisa dikombinasi dengan treatment lain yang spesial dari Onda Pro itu seperti itu. Jadi dokter lebih minimal bisa dikombinasi sama treatment yang lain dia hasilnya lebih optimal. Misalnya Onda Pro kan untuk bikin skin, tapi aku mau bawa juga mungkin dikombinasi sama skin brightener atau sama infus yang lagi sering lakukan atau sama multi laser booster gitu, yang untuk meratakan warna kulit. Jadi sangat bisa di custom sesuai sama kebutuhan pasien. Sama goalsnya, tujuannya itu apa ya? Oke, mungkin dari teman-teman media ada yang ingin ditanyakan ke dokter Ellen atau sama ke Ayu? Boleh jadi sendiri mungkin selama ini masih punya sering mengalami keluhan apa sih? Dan kelihatannya fine-fine aja, teman Ayu sendiri apa yang dikeluhkan biasanya? Kalau aku biasanya karena muka aku nih termasuk jenis kulit yang kering. Jadi kalau biasanya kalau datang ke klinik, dok, ini muka kering harus diapain nih? Pasti dokter langsung melakukan perawatan yang lebih lembab. Biasanya keluhannya sih wajah kering. Dengan Onda Pro ini bisa diatasi dengan keluhan Bu Ayu mungkin dokter? Kalau untuk keringnya Ayu sendiri pakai Mochi Skin Flag Level Up. Dia ada growth factor-nya, jadi untuk melembabkan juga sama untuk meregenerasi sel. Kalau untuk Onda Pro, kalau untuk dia itu maintenance biar mukanya nggak kendur gitu. Jadi jangan tunggu kendur baru kita treatment. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Mbak? Masalah apa sih yang sering dihadapin selain tadi kulit kering gitu? Pernah nggak gitu maksudnya apa misalnya ada salah? Sejauh ini sih alhamdulillah bu, jangan sampai. Kita makanya harus dilakukan perawatan yang tinggi supaya muka kita tetap bisa. Jadi sejauh ini masih aman ya Ayu ya? Masih cocok ya? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin? Karena perawatan ini itu jadi bermake up berarti atau bagaimana? Iya, maksudnya jadi setiap hari gak perlu make up tebal-tebal gitu, cukup sama sunscreen sama pelembab muka aja udah cukup gitu. Apalagi kalau kita sering terlambat ya kita gak perlu make up lagi. Tadi kan dibilang ini kan cuma kepentingan kulit itu investasi di kesehatan gimana? Oh iya, apalagi maksudnya kerjaan saya kan pasti kan lihat orang banyak setiap hari di TV, jadi harus menampilkan yang terbaik lah. Baik. Ada lagi? Putri mungkin yang saat perawatan itu yang dirasa apa? Apa angetnya atau dingin atau seperti kan pakai kayak semacam laser gitu atau apa sih? Kalau yang ini yang baru nggak sakit sama sekali. Udah berasa dan perawatannya juga cepat banget ya dok ya. Mungkin kalau ada yang sakit ada yang beberapa, tapi kan memang kalau masih itu kan pasti ada sakit-sakit juga, nggak mungkin ada yang enggak. Maksudnya biasa-biasa aja kan ya. Tapi yang jelas selama ini sih yang saya rasain sakitnya masih bisa ditoleransi gitu, perlahan-lahan. Masih aman. Oke, mungkin dokter Ellen boleh diperjelas nih ke teman-teman media kan dijelaskan juga itu menggunakan teknologi seperti microwave. Sebenarnya cara kerja itu seperti apa? Kok analoginya seperti microwave? Jadi itu adalah energinya namanya microwave atau kulit yang sudah dipatenkan itu. Jadi dia targetnya itu memang ke jaringan lemak yang ada di bawah kulit. Dia akan stop ketika ketemu sama lemak. Jadi nggak nembus-nembus sampai ke organ. Jadi dia fokus dan spesifik untuk ke lemak, tapi tidak melukai kulit yang di atasnya. Makanya nggak ada kemerahan atau luka-luka merupas itu nggak ada. Jadi benar-benar di fat-fatnya atau di jaringan lemaknya seperti itu. Dan sambil dia lewat di atas kulit, dia sambil merangsang terbentuknya kolagen sehingga kulit tetap lebih kencang. Gitu. Jadi efektif untuk kulit yang agak mulai kendur seperti itu atau mulai longsor ya kita bilangnya. Kan sih udah ada garisnya, garis senyum dari sebelah di sini gitu. Terus habis kulitnya cabi, double chin. Nah, kalau Ayu kan belum, makanya jangan sampai ya gitu. Nah, goalsnya tuh memang kayak Ayu tadi cerita ya. Jadi nggak usah pakai makeup, udah nyaman sama kulitnya sendiri. Tinggal pakai skincare aja udah oke.
Oke, okay, jadi ini untuk preventif ya, supaya tadi pipinya tuh nggak longsor ya, nggak cuma tangan yang longsor, tapi pipi juga bisa longsor ya, dok ya. Tapi bisa juga kalau bisa. Aku udah misalnya udah mulai turun, tapi aku nggak berani, nggak mau jarum, nggak berani berenang, nah ini adalah solusi banget gitu. Okay. Asal rajin, misalnya. Asal rajin ya. Oke, okay, ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai lagi? Selain treatment apa sih yang kalian lakukan? Mungkin memakai olahraga. Lempar lembing kebetulan. Ya jelas kalau selain treatment itu. Olahraga, konsumsi makanannya yang baik, minum air putih dan lainnya, itu sama sekali. Masalah kulit yang paling ngeselin buat kamu apa sih? Yang paling ngeselin, alhamdulillah kulit saya selama ini gak pernah ngeselin, Mas. Biasanya orang-orang yang ngeselin. Kalau kulit alhamdulillah sudah ini gak pernah ngeselin. Dulu ketika remaja gitu lah, ABG kan pernah. Alhamdulillah untungnya saya dari remaja, maksudnya bukan tipikal orang yang jerawatan gitu. Jadi gak pernah yang bermasalah banget sama kulit. Alhamdulillahnya, bersyukurnya punya kulit yang gak ribet. Artinya gak ada perawatan khusus dulu buat kulit sendiri dulu? Yang kapan ya? Yang waktu remaja? Oh, waktu remaja enggak. Pertama kali saya perawatan kulit ya di dokter. Pertama kali yang megang kulit saya ya dokter. Sampai sekarang. Oke, okay. Berapa tahun sih Ayu udah di Dermapro tuh udah perawatan berapa lama? 8 tahun ya? Journey-nya gimana tuh selama 8 tahun? Apakah selalu cocok terus atau gimana? Alhamdulillah sampai detik ini cocok terus. Dan kebetulan juga memberkati keluarga sendiri. Jadi alhamdulillah treatment-nya juga semuanya bagus-bagus. Jadi sampai sekarang masih awet. Masih awet ya. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri? Ini Onda Pro ini maksudnya efeknya langsung terasa kah? Maksudnya setelah 20 menit setelah perawatan bisa langsung terasa kayak langsung mencegah. Satu kali langsung kelihatan hasilnya, tapi kalau diulang akan lebih bagus lagi dan bertahan sampai 1 tahun gitu. Enggak, kita mau demoin, jadi kita bisa langsung lihat hasilnya. Bayu minta visual model nggak? Kayak misalkan kayak dokter Ellen, kayak hamil satu sebelum nikah mungkin perawatan Onda Pro dulu biar terasa gitu pas hari ini. Oh iya pasti. Gak usah mas tanya itu pasti. Oke, teman-teman mungkin terakhir Kayu sama Dr. Ellen ajakannya untuk kemudian bisa ke Dermapro, bisa ngerasain perawatan di Dermapro silahkan. Ya pokoknya buat teman-teman semua yang pengen treatment terbaik, pengen cobain berbagai macam treatment yang pastinya dokternya juga semuanya sudah berpengalaman dan percaya pastinya, karena bukan cuma aku aja, semua aku serata aku di situ ya dok ya, dan harus cobain sendiri treatmentnya jadi biar tahu hasilnya seperti apa, langsung datang ke klinik Dermapro. Oke, okay. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.